terpaksa kena cari afkat lah. Okay, kita buka di bahagian enjin dia dalam. Puh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni saya nak buat video berkenaan dengan bukan RC. Kita nak buat video berkenaan dengan satu kereta yang lama dah tersadai, lebih kurang dalam 7 tahun. Kita nak bagi restore balik sebab sayang, sebab market pun sekarang kita tengok dalam belasan ribu hingga sampai 20 ribu lebih dah sekarang. Okey. Okey, di bahagian belakang, lampu kedua-dua tak pecah lagi. Cuma lip bahagian tepi ni dah habis hilang. Dah habis hilang. Ha, tengok. Ni dia punya bonnet. Kita pakai wrapping. Dah habis terbuka. Dah ada kesan semin dulu. Sebab nak bagi sama pakai wrapping. Nak bagi cantik lah. Huish. Dalam bonnet macam-macam. Orang berniaga bang. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Dengan mic pun ada. Ha. Push laju pun ada. Apa lagi tak ada. Oh, macam sampah ya ada dalam ni. Semuk dah semuk. Okey. Macam-macam sampah ada dalam ni. Telefon pun ada, telefon. Alamak, telefon. Telefon. Apa lagi ada? Beg. Oh, skru tayar pun banyak. Handphone. Pakai tu pakai yo. Yang ni. Okey, yang tu kita tengok di bahagian enjin. Ha, memang dah repuk habis lah. Dia punya bonnet-bonnet depan ni. Tengok. Habis enjin pun kena balik. Habis dah leaking lah. Tengok bahagian dalam, cermin masih elok, semua-semua biji masih elok. Dashboard dah kena hujan panas, hujan panas. Habis pecah dia punya dashboard. Habis pecah dia punya dashboard. Okey, meter semua berfungsi dengan baik. Oh, masuk bateri tahu. Bateri dah kong. Bateri dah kong. Bateri dah kong. Speaker pun ada. Carpet masih original lagi. Carpet masih original lagi. Ah, tu kata dia. Oh, habis sarang semut. Sarang semut. Okey, nanti tolong saja kedai mana, komen ruangan di bawah. Kedai ada, kalau ada member, kalau ada yang boleh buat, kita nak hantar restore. Ni dah legend lah barang ni. Dah legend habis. Dah legend habis. Tak tahu, body masih cantik lagi dalam. Ni kita pakai wrapping eh, wrapping. Oh, kalau buka color asal dia tu. Kita pakai wrapping. Wrapping kalau buka balik, tengok dia punya colour. Original colour dia. Ada lagi. Tapi tak pasal cat habis lah. Sebab bumbung. Bumbung masih elok. Bumbung masih elok. Okey, kereta pun dah lama tersadai. Lebih kurang 3-4 tahun dah tersadai tak naik. Tapi uish, kalau nak bikin ni pun banyak juga. Okay, siapa tahu lah di sekitar Kelantan mana tempat yang kita boleh restore kan. Harga tak kisahlah. Jangan terlalu mahal. Kalau ada di sekitar-sekitar Kelantan yang boleh restore, ataupun yang ke Terengganu ke, ke Perak ke, ke Kedah ke, kita hantar. Kita bagi restore, bagi cantik. Sayang. Sayang dekat mana tahu tak? Sayang dekat sini. Ha. Okay, kita tengok bahagian enjin dia. Okey guys, kita tengok di bahagian dalam enjin. Okey, kalau tengok dekat sini, bonnet pun dah rempuk dah. Terpaksa kena cari afkat lah. Okey, kita buka di bahagian enjin dia dalam. Puh. Ha. Air tank ni, air ni tak ada lalu. Kalau semua tu. Habis semua dia punya besi-besi
terkopek habis. Nanti kita restore bagi baru balik. Nanti kita bagi restore baru balik. Sayang nombor plate lah. Nombor plate kalau jual banyak duit jual ni. Kita kasih check. Nak restore balik. Okey, jadi siapa-siapa yang tahu di sekitar Kelantan ataupun Terengganu ke, mana-mana tempat kita boleh hantar model 230E ni untuk kita restorekan balik. Yang pertama sekali kita nak settle dulu bahagian enjin. Lepas pada kita settle bahagian enjin, kita nak settle untuk bahagian body. Lepas bahagian body, kita akan settle bahagian aksesori-aksesori dan juga makeup lah. Kita akan buat 100% seperti original. Okey. Tolong komen ruangan di bawah. Suggestkan kedai mana yang paling terbaik. Dan juga jangan lupa tekan button subscribe dan subscribe di bahagian channel YouTube dan juga sharekan video ini berserta dengan like. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yezza.